Halo Tribuner, selamat siang. Saya Mas Din, reporter Tribun Sulbar. Saat ini berada di pusat pertokoan Majene, di mana di sini ada lampu lalu lintas. Dan dari pantauan Tribun Sulbar, nampak lampu lalu lintas ini tidak berfungsi dengan baik, sehingga kendaraan-kendaraan yang lewat di jalan poros Majene ini, tepatnya berada di depan pertokoan atau bundaran pusat pertokoan Majene, membuat kendaraan kesulitan untuk melintas karena tidak berfungsinya lampu merah. Akibatnya karena jam lagi kendaraan yang ramai, sehingga terjadi kesemrawutan, Tribuners. Menurut salah satu warga yang kami temui di sini mengatakan lampu lalu lintas ini tidak berfungsi dari kemarin dan sekarang juga masih belum berfungsi. Dan ini menurut warga yang